7,5 miliar dibagi 12, ya kan? Dikali 18, kan begitu? Kira-kira mungkin 13 miliar terhadap 100 miliar. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, LIB, Ferry Paulus, mengungkapkan bahwa jika Liga 1 dihentikan sementara saat Timnas Indonesia berpartisipasi dalam Piala Asia U23 2024, klub bisa mengalami kerugian hingga 100 miliar rupiah. Ferry Paulus menyampaikan pesannya, tolong tonton video ini sampai selesai untuk menghindari kesalahpahaman. Jangan bosan-bosan untuk mendukung. Like dan bagikan video ini ke media sosial agar semua orang mengetahui situasinya. PT LIB belum menemukan solusi untuk menghindari kerugian klub selama Piala Asia U23 2024 berlangsung. Wacana untuk meliburkan kompetisi seperti pada Piala Asia 2023 muncul, tetapi PT LIB ragu hal itu bisa terwujud karena klub bisa mengalami kerugian hingga 100 miliar rupiah. Sebelum lanjut mendengarkan berita ini, buat para netizen mohon beri solusi agar Timnas Indonesia dan klub tidak menarik ulur pemain lagi. Di sisi lain, para pendukung Timnas Indonesia U23 menginginkan tim tampil dengan komposisi pemain terbaik di Piala Asia U23. Piala Asia U23 2024 akan diadakan di Qatar mulai 15 April hingga 3 Mei 2024. Timnas Indonesia U23 akan bersaing di grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Tantangan ini berpotensi memicu tarik ulur pemain atau konflik antara klub dan Timnas Indonesia karena Piala Asia U23 2024 tidak termasuk dalam jadwal resmi FIFA. Meskipun klub tidak diwajibkan melepas pemain, Timnas Indonesia membutuhkan pemain terbaiknya untuk mencapai target yang ditetapkan. Situasi semakin sulit karena Liga 1 sedang memasuki fase penting dalam persaingan juara dan perjuangan menghindari degradasi pada April 2024. Klub-klub berupaya menjaga pemain kunci mereka tetap di skuad klub daripada melepas mereka ke Timnas Indonesia. Pendapat Mimin, situasi yang dihadapi oleh PT Liga Indonesia Baru, LIB, klub-klub, dan Timnas Indonesia terkait Piala Asia U23 2024 memang menantang. Kerjasama antara klub dan tim nasional sangat penting untuk mencapai keseimbangan yang menguntungkan bagi semua pihak. Meskipun terdapat kendala finansial dan jadwal yang kompleks, penting untuk mencari solusi yang adil dan menguntungkan secara bersama-sama, dengan memperhatikan kepentingan baik klub maupun tim nasional. Komunikasi terbuka dan kerjasama antara semua pihak terlibat akan menjadi kunci dalam menangani situasi ini dengan baik.